Hari ini saya mau unboxing hadiah saya dapat dari seorang wanita yang bergelar istri. Saya punya bini saya sendiri. Jadi dia punya hati sekarang betul-betul baik. Yang terlebih baik sudah sampai dia bagi saya hadiah. Jadi dia punya pertanyaan di sini, kalau dia sudah bagi saya hadiah bermakna adalah batu dia nampak benda yang saya pakai terlalu lama ataupun indah buli pakai sudah. Jadi disebabkan itulah mungkin saya punya bini bagi saya hadiah. Jadi sekarang saya mau unboxing apa dalaman isi kotak polo ini. Dia punya nama polo XIII, saya pun tidak tahu apa. Jadi kita try buka. Nah, jadi rupanya di sini dompet dan tali pinggang. Jadi bermakna betul lah saya punya tekaan. Kalau dia sudah bagi dompet baru, memang dia nampak saya punya dompet terlampau lama sudah tidak kena tukar. Ataupun saya punya dompet paling senang saya punya dompet rusak lah bang, mungkin ataupun koyak-koyak. Jadi disebabkan itulah dia bagi tali pinggang sama dompet. Wah, betul-betul baik hati oh. Perhatian oh, prihatin oh. Wah, terima kasih lah. Terima kasih kepada biniku yang terlalu baik ese. Yalah, terima kasih karena bagi hadiah. Nah, kamu orang tinggulah sebelum kita pakai dompet baru, saya kasih tinggul kamu saya punya keadaan dompet macam mana. Patutlah saya punya bini bagi dompet baru, kamu tinggulah dompet saya macam mana. Kuyak-kuyak sudah bang, yang bertahun-tahun sudah kena pakai tapi tidak kena tukar. Jadi itulah dia punya tanda lelaki setia. Kalau kamu orang tinggulah lelaki setia macam mana tuh, kan kamu tinggul dompet dia. Kalau rusak ataupun kuyak macam begini bermakna lelaki itu setia, macam saya lah setia. Indah lah bah, tapi memang betul lah saya ini jenis yang setia. Selagi belum kena paksa tukar, saya indah tukar pun saya punya barang yang saya pakai. Selagi boleh pakai sampai bila-bila pun saya pakai. Yang penting boleh simpan duit, boleh kasih sisip kad-kad pun boleh, indah payah tukar. Tapi indah apa, jadi kalau bini saya sudah bagi hadiah, jadi saya tukar lah, terpaksa saya tukar. Pakai apa pemberian daripada seorang bini, kalau tidak pakai nanti dia merajukan begitu. Jadi bahan-bahan atau ini bukan masak-masak lah. Lepas tuh di sini dia punya kad semuanya, dompet lama saya kasih tukar, saya kasih buang pergi tempat baru, saya kasih tukar pergi dompet baru. Semua dia punya apa kad, segala kertas-kertas dalam dompet lama saya kasih keluar. Jadi di dompet lama saya buang lah, tidak tahu dia punya apa ketahanan dompet baru ini lama ataupun tidak, tapi indah apa. Yang penting saya pakai dan saya punya bini senang hati bila saya pakai apa hadiah pemberian daripada dia sendiri. Lepas itu di sini saya kasih pindah semua kad-kad IC apa semua yang penting saya kasih masuk dalam dompet baru inilah. Saya tidak pernah dapat hadiah macam begini walaupun dari seorang istri, bukan tidak mau tapi itulah masih boleh pakai, jadi kita pakai macam begitulah. Nanti kalau tidak pakai nanti bini pandai merajuk. Sudahlah, perempuan ini cepat betul merajuk kalau tidak kenal layan. Jadi indah apa. Jadi untuk saya punya istri itu, terima kasih banyak-banyak karena prihatin dan perhatian kepada suami Anda yang indah. Berapa bagus nih, kadang-kadang jahat kan, jahat tapi penyayang bah, setia lagi. Nah begitu. Jadi untuk kali pinggang ini nanti saya pakai untuk pergi kerja ataupun jalan-jalan. Itulah dia punya isi hadiah untuk daripada bini saya. Rupanya dia bagi saya dompet, indah apa. Yang penting sangat berharga untuk saya. Oke, begitu-begitu saja isi dia.